Balik lagi di Ian Wono Channel. Kali ini saya akan mengajak Gary dan Wondo untuk merayakan Thanksgiving Day di Indianapolis Downtown. Kali ini kita akan merayakan Thanksgiving yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya Mas Wondo. Kali ini kita akan mereview sebuah tempat makan di Indianapolis Downtown. Namanya Crab General Japanese Shabu Shabu. Jadi kalian tinggal pilih aja items yang akan kalian pilih untuk dimasukin ke shabu-shabu. Host kita kali ini tetap dengan Gary dan Mas Bonca. Lumayan cukup rame di Thanksgiving Day ini. Jadi mereka merayakan Thanksgiving tidak dengan turkey atau kalkun, tapi dengan shabu-shabu. Nah, makanan udah datang, kita memilih slice beef, kemudian shrimp, quail egg, tofu, jamur. Ini namanya apa nih? Kerang ya? Kerang. Terus kita bisa memilih kuah, dari kuah yang pedas, mau yang biasa. Kemudian tinggal dicelupin aja deh. Seperti ini. Ayo kayak langsung gak dikit ya. Atak. Kok gak ada sayurannya ya? Bisa ya? Sayurannya datang tadi aku bawa ke sini nih. Selamat menikmati guys. Ya, ada juga tofu ya, fried tofu, kemudian namanya bok choy, meatball atau bakso tofu. Jadi tinggal nunggu ini mendidih kemudian kita nikmatin. Gary, di tempat ini udah berapa kali, Gary? Dua kali, Mas. Dua kali ya? Mas Wondo? Lima kali ya? Ini kalau dibandingin sama shabu-shabu di tempat lain, ini recommended nggak? Recommended ya? Oke. Okay. Happy Thanksgiving, guys. Makan. Ada juga berbagai pilihan mie atau noodle. Wow. Kali ini saya memilih enak banget. Soy noodle ya. Banyak banget ya, tinggal masukin di situ. Oh my god, oke, dan tinggal tunggu matangnya aja nih. Nah, kali ini saya akan makan bagian telur puyuhnya nih. Enak banget. Nah, untuk review sendiri Crab General untuk shabu-shabu gimana nih? Skor dari 1 sampai 10? Menurut saya sih 6,5 lah. 6,5 ya? 6,5-7 lah. Kalau Mas Wonce? Bantu. Berapa? Kenyang. 1 dari sampai 10 berapa? 7 lah. 7 ya? Oke. Okay. Terus untuk peringati Thanksgiving hari ini, habis makan-makan kita mau kemana? Atau kita cuma ke downtown. Downtown aja ya. Jalan hunting bareng. Oke. Okay. Alright. Thank you guys for accompany me. Aku gak ditanyain. Oh iya, habis ini kemana nih Mas Wonca? Aku pengen bobok nonton bokep. Sama? Sama. Oke, okay, thank you. Ini adalah salah satu sudut di downtown Indianapolis. Jadi ini kayak monumen gitu ya. Jadi kita lihat lebih dekat. Ada spot-spot bagus buat foto. Di sana ada state capitalnya Indianapolis. This monument is very beautiful. Cantik banget, serius.
Monumen ini adalah monumen bersejarah dalam perang memperebutkan kekuasaan state gitu ya di Indiana Volunteers dari tahun 1861 sampai 1865. Ini dijadikan juga pohon Natal. Jadi kalau kalian datang ke sini malam pasti cantik banget, serius. Kalian ke Indiana jangan lupa mampir ke sini ya. Jadi kalian bisa melihat State Capitol di sana. Kemudian jalan-jalan di sekitar downtown sini ada outlet, toko-toko makanan, coklat, semuanya ada. Jadi jangan lupa ke sini. Kemudian kita mau masuk ke White River State Park. White River State Park. Jadi kayak kanal gitu ya, kayak sungai kecil di tengah kota. Apa itu Mas Wondo? Kok gak diambil lagi? Ada Indiana State Museum juga di daerah sini. Ya, terima kasih telah melihat video saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Thank you.